Saya ini kan mobilitasnya tinggi. Nah, saya mau tanya kepanjangan dari tol itu apa? Kayak kece searching. Atau mas searching itu mah. Selamat dalam perjalanan, sampai ketemu nanti di Ciamis dalam acara Anies Baswedan. Salam restorasi. Nasdem. Nasdem. Bersatu berjuang menang. Nasdem. Bersatu berjuang menang. Nasdem. Menang, menang, menang. Tepuk tangan. Sampai ini nih, Asep Strawberry Nagreg. Nah ini caleg burung. Mana? Ini caleg eksekia nih. Adalah di kampung Sarganjut, bener gak? Yes. Parah lu, parah dia apa? Ada bener, bener sini Pak. Hah? Ayo Sarganjut. Tuh. Ini tanya ya. Nah tanya, ini. Di sini ada Sarganjut, Sarkacang, kue lebur ayun, bener gak? Tuh bener Pak. Emang caleg burung apa wae, ripe sayang. Belok apalah di ya, semangatnya luar biasa dan mudah-mudahan tidak sampai Tasik. Mudah sampai Tasik enggak capek. Dan besok kita harus bangun subuh untuk melaksanakan kegiatan jalan santai bersama Bapak Anies Baswedan. Nasdem juara insyaallah. Amin. Ayo makan. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lanjut.
tahun ya, Pak. Bran, saya kan 23 November. Iya, ulang tahun. Ya. Tahun ya. Oke, sip. Hadiahnya Bunda Lena, mana Bunda? Hadiahnya Bunda Lena. Memang Bunda Lena. Sini Bunda Lena sini. Bunda Lena terpaksa aku hadiahkan kau untuk Pak Yayan. Telat. Di dalam mobil, kok ketakian sendiri lagi nih gak sih, Pak? Aduh. Tuh, agak-agak nyanyi tanya. Hiburan. Hiburan, Pak Tuang tadi apa? Gimana? Jadi, Pak Yayan ini kan mobilitasnya tinggi. Nah, saya mau tanya kepanjangan dari tol itu apa? Kayak ke searching. Atau mah searching itu mah. Saya tanya tol. Saya menanyakan ke Bunda Ratu. Bunda Lena. Tol, ada yang tahu tol? Jalan bebas hambatan. Kan gak tau mengaco. Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Tol. Traffic only loss. Nah. Bukan tempat orang lewat, bukan. Udah ngomong kio di imah kena nyebut OTW, atuh. Terus yang bodoh. Kio ya, Pak Yan. Bahasa Indonesia na lemari es. Kulkas naon. Nyapan, itu bahasa Indonesia, Li. Kulkas. Sane, setua. Oh, lemari kulkas es. Kulkas itu perbatuan antara Sunda dan bahasa Inggris. Oh, gitu. Kulti is kas gorobong. Is gorobong, is. Kalau ajak dia bahasa Inggris na buku naon. Nah, gitu. Nah, terus naon, setua. Bayan, buk. Nah. Terus. Fode. Marah. Tidak sadar itu kulkas itu apa. Kulkas seenaknya itu perpaduan Sunda dan bahasa Inggris. Bunia juga betul bahasa Inggris. Nah, itu punya khas orang Sunda. Kulkas. Teman lemari brigator aslina. Di bahasa Indonesia kan lah lemari es. Sunda, kulkas. Kulkas. Kalau dari Timur Tengah, telajah namanya. Nah, oke. Okay? Oke. Yo, mari. Aduh, bahaya lah mesti ngomong itu. Kepetang, ngomong sudah hari lah. Ya, di kamera, di. Kalian tarik dengan tata rucingan? Enggak, ini. Status. Dari nyari pertanyaan apa yang bagus? Iya. Saya memang lagi, iya, gitu. Saya pikir lagi. Saya benar masalah toa tadi, nanyakan. Apa itu toa tadinya kan gitu? Saya nanyakan gak benar. Tadinya si bejaan, akhirnya ngeh, tuh. Tadi ngasih sebejaan barusan. Tapi Pak Yan, di pintu tol ada kata motivasi apa? Coba. Pastikan saldo Anda cukup. Nah, berarti itu bisa pesan moral, itu pesan moral. Jadi begini, kawan-kawan semua, saya kan kebetulan sama Kang Yayan nih, Wakil Ketua Nasdem Kabupaten Purwakarta. Dia nih sedikit kadang-kadang jadi ahli sejarah, kadang-kadang jadi MC Hamda, handal, kadang-kadang ya ahlinya resi sama pokok nama. Nah, saya minta hari ini Kang Yayan untuk bercerita tentang sejarah Garut ya. Garut, cik coba cerita ya kampung non. Di sini ini ada kampung-kampung yang memang kalau Garut itu ya bisa dikatakan nggak usah ngikutin mic juga ya. Kali. Enggak, saya baru pertama pegang mic di sini. Garut ini ada kampung, memang unik juga ada kampung namanya. Sarkanju. Ya, itu daerah Kecamatan Lewigoong ke sana. Ya mungkin dengan Cibiuk lah, dengan Cibiuk. Ini orang Garut nih. Ya, iya. Cibiuk ada juga Sar Kacang gitu ya. Karena di sini banyak perkampungan-perkampungan yang ngambil dari pewayangan. Contohnya Gunung Baratara Guru, Gunung Haruman, Lewigoong. Nah, banyaklah ya Candi Cangkuang, Situ Bagendit kan gitu. Nah, ini termasuk dari Nagreg juga. Ini sejarah-sejarah Garut. Okay. Kenapa saya tahu daerah Garut? Pan pamajikan dong orang Garut, Bro. Anjir. Terima kasih. Saya punya anak di sini. Oh gitu. Ya, di Cibatu. Pantesan. Nah, apa? Di mana Cibatuna langsung sebut? Sing mareng lain usaha wae anu ekspansi teh. Pamajikan ge dia sempat ekspan melalui keturunan Garut. Di mana di Garut teh? Cibatuna teh? Ya, memang Garut itu unik-unik juga. Unik ya. Kadang-kadang hanya kalti heula. Seperti nungtun domba, bakal tengar kan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuh, begitu, Bro. Jadi kan gue bilang dia multi talent, iya. Tadi saya taruh Bunda Lena
di sana agar menemani Kang Yayan supaya tidak habis baterai. Nah. Gitu. Kalau ditaruh yang cakit sok lamun di simpenan rada geulis, ngehep-hep sia teh baterainya beak. Jadi ibarat kata kita diam-diam tahu-tahu ada baca apa. Jadi ya, ya. Kita taruhnya senior aja di sana. Senior kita. Kan saya kan sebagai rotan. Iya. Kamu dibilang rotan ya? Iya. Akar. Oh, akar. Kamu rotan. Iya. Dia ada rotan. Tidak. Apa? Tapi kulit Bunda Lena ini termasuk ya pengertian juga. Pengertian ya. Pengertian. Pak, ketua, tanda kutip ke pengertiannya. Jangan. Jadi pengertian kalau memang usia di atas 60 tahun itu adalah perempuan yang pengertian. Oh, begitu. Ya, kalau masuk ikut masuk. Anjir. Sama ceria kebanyakan ini kulit-kulit nanya. Anjir, jorah. Nih, kalau lamun gituin anak kecil kan pedofil. Pedofil. Lamun ngahantem nu kolot, anu anin ini naon eta? Ah ya, gimana ya? Pedofil. Masih pedofil. Ya berhasil. Pedofil. Pedofil ya. Pasil aja. Dia kan dia pada dia. Dia. Dia pada dia. Nanti dia. Sini pada dia duduk pada dia. Kita seberapa tahun umurnya? Pasti pada dia. Udah nih dia baru keluar kuliah dulu di Pakar. Mei waktu ambil itu. Saya waktu kakak. Nikah itu anak saya. Jadi maksud saya begini petua. Gimana ta? Namanya sambil berenang minum air lama-lama jadi bukit. Asal liarnya minum air jadi bukit. Nyambung. Peribahasa yang nyambung. Ya enggak, jadi jangan terlalu berserius lah. Remaja jenuh ketua kan itu. Ya benar-benar. Ya keseruan-keseruan pengurus Nasdem Purwakarta memang saetik gokil. Nah iya biang na gokil mah. Usia berapa sekarang usia? Usia saya menjelang 53 tahun. Oh, saya apa? Saya itu lahir Desember semangat Januari. Lahir Desember semangat Januari. Semangat Januari. Semangat Januari. Ya artinya semangat selalu muda terus. Iya benar. Awal tahun. Awal tahun. Benar. Padahal mah wal akhiru ieu mah sanes wal agalu. Namun nggak ada yang ikut pusingan. Coba ayah nur jalan tol tadi. Lima dolar bapak-bapak dia. Nasdem ya, jangkrik. Kita rawasin yakin. Oh, kita rawasin cuma nuker lewat. Lima dolar. Saya tadi udah pesen liwet nih. Oh iya, di sini aja nggak apa-apa. Sok. Kita yang udud di Bapak Dewan. Oh, makasih Pak Dewan ya. Iya, harusnya pengen nggak usah. Masa Dewan juga ya? Dekannya wal akhir. Ya, saya kan pengurus Nas. Iya. Saya sekarang berdiri di pengurus Nasdem. Iya dong, bukan sebagai caleg. Ini sedang menjadi Pak Wakil Ketua. Ketua, iya betul. Tidak kolonisasi roh. Wah, terima kasih Pak Dewan. Conrad Surawijaya yang telah memikirkan jajaran. Dewan. Yang baso-baso wema, yang urut-urut wema. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Maceng, mengaceng cicing wae. Nih ketua DPC sekabupaten. Tuh itu namanya Bapak Aceng tuh. Ketua DPC sekabupaten. Oh, Bapak Aceng sama dengan di sini. Di sini itu kan waktu dulu bupati itu Aceng Fikri juga. Oh iya. Siapa itu Bu Astri? Sampai mana dia? Bukan Asekjen. Oh, Pak Sekjen. Di mana dia? Itu. Sholat. Udah cukup. Sok. Tapi menarik banget ya ketua ya. Kenapa tuh? Lihat itu. Beberapa kegiatan di grup itu didominasi sama kegiatan payayan semua. Iya. Dan alhamdulillah ya tadi ketua juga bilang kan itu sangat luar biasa pergerakan. Iya. Sampai misalnya dikira ada perkumpulan lubang semut juga dia masuk. Iya. Luar biasa. Bisa ceritakan ke payayan itu maksudnya apa? Ya kalau mau ceritanya gini, sesuatu organisasi itu intinya kan harus ada kerjasama rame dulu ya. Yes. Populernya dulu lah. Ya. Setelah populer nanti elektabilitasnya. Yeah. Tidak mungkin dia itu akan menjadi elektabilitasnya tinggi sebelum populer yang dilaksanakan. Yeah. Begitu aja. Jadi populer. Saya pesen ya. Yeah. Popularitas itu tidak menjamin elektabilitas. Yeah. Sudah. Karena ujang codetnya didin bacok etanya populer tapi tidak berjalan terhadap paman borok ya kalau memang saya sudah populer tidak itu sudah tinggi saya bacok saja ada sekarang ada julukan baru ya Kajengan Belut alias Payayan Belut. Jadi saya ini seperti kalau binatang itu bunglon. Di mana aja jadi ya kalau di angkatan darat ataupun di TNI itu namanya kavaleri. Kavaleri. Pasukan berkuda itu.
Oh, saya enggak. Iya, maksudnya enggak. Saya enggak bisa kompetitor kuda. Kalau saya berangnya kan kecil, Pak. Kapleri. Ya Allah, ya pusing. Kapleri. Setelah itu ada infanteri nanti. Gitu, tentunya dengan artillery-nya, Pak. Aduh, ampun ya Allah. Hai, si Yundi bawa kasih si Sarwa, wengge. Oke, close the door. Udah. Tahu deh. Kami terbang. Alunya apa ini? Ini ada gurame terbang dan paket liwet. Mantap. Dan ini ada redok. Ini ya? Ada pedas seblok. Terus. Sudah beres, saking serunya sampai kelamaan nih kita restnya di sini. Dan mudah-mudahan selamat di perjalanan menuju Hotel Amaris Tasikmalaya. Besok subuh kita berangkat ke acara Ciamis. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih. Parah lo batoy. Bersatu berjuang menang. Mana sekjen kau? Oh siap. Nah, ayo. Orang lain gila sampai udah pada pulang lu teh. Terus baralik mobil di sapino-pino asup. Sekarang udah pada enggak ada.